Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pencinta-pencinta G-Shock. Oke, kita bertemu lagi dan hari ini kita akan review GE400SK1E9DR modul 5398. Oke, masak. Ini kita tengok dan kita dapat. Untuk tempat jam, urun tikar dan modul, salah standar. Okay. Okay, kita akan modul ni dalam tin lah. Ini dia punya jam. Okey, mari kita tengok dia punya function. Shock resist, 200 meter water resist, stopwatch all time, countdown timer, super LED light, auto light switch. Okey. Cantik, geng. Dia punya kod lah. Okay, mari kita tengok back case dulu. Okay, back case made in Thailand. Dia punya buckle Thailand. Okay, buckle dia plastik lah, geng. Bukannya besi, dia plastik. Okay. Dia tali dia. Okay. Lancar lampu. Alarm, timer, pitch time, okay. Bila kita tekan light ni dalam lebih kurang 5 second lah, kita akan nampak di atas ni dia akan tulis LT. Artinya auto light kita ni sudah on lah. Okey, bila kita gerak gitu akan ada lampu. So, okay. Dia pergerakan dia dalam 60 ke 90 darjah gitulah. Pemak kita tengah kita pakai gitu, kita gerak begitu. Okey. Dia akan automatic lah. Okey, tapi rasanya function ni tak penting sangat lah. Untuk matikan balik kita tekan lagi lampu tadi dalam 5 second. Sebab apa? Sebab kalau kita pakai auto light ni cepat habis bateri lah. Lain lah kalau jam yang kita beli tu ada solar, tas solar. Jadi kalau ada tas solar kita tidak risau sangat. Okay. Tapi ni kira cantik jugalah. Agak besar, size L gitu, M pun boleh pakai, tidak masalah. Pakai jam ni kita ikut minat. Kalau kita minat, walaupun jam tu kecil, duit kita kan, kita yang pakai, tak perlulah nak ikut sangat pandangan-pandangan orang. Okay, jumpa lagi.